sama dengan 3 BC. So ni 1, ni 3. Okay, lepas tu F adalah 2 titik. E dan F adalah 2 titik yang berada atas AC dan AD. AE adalah 2. AC adalah 3. So EC ni 1. DF FA. DF ni 2, FA ni 1. Okay, dia bagi BC sama dengan X. So BC ni X, so ini ni 1X lah. So ini jadi 3X. Ha, buat arrow. BA adalah Y. Okay, BA adalah Y. Dah. Okay, soalan pertama, ungkapkan BF dengan CE. Okay, so dia nak BF. So tengok jalan BF. BF. Apakah jalan BF? Daripada B nak ke F. B nak ke F. So BA tambah AF. Okay, BA dah ada. Tapi masalah dekat AF ni. AF tak ada. Dia ada 1. Daripada 1 daripada 3 AD. Ha, itu AF. BA sama dengan 1 daripada 3 AD. So BA tambah 1 per 3 AD. Macam dapat AD pula daripada A nak ke D, iaitu AB BD. AB tambah BD. Okay. So BA kita ada Y. Nah ni 1 per 3. AB kita sekarang dah jadi negatif Y tambah BD. BD adalah 4X lah. So Y tolak 1 per 3 Y tambah 4 per 3 X. So jawapan akhir akan dapat 4 per 3 X tambah 2 per 3 Y. Ah ni. Okay. Ni untuk BF. Macam mana nak gerak benda dia? Set space. Oh. Oh, interesting. Okay, buat tahu. CE pula. Tengok CE pula. Okay. Macam mana dia daripada C nak ke E? C nak ke E. CE. Dia adalah 1 daripada 3 CA. 1 daripada 3 CA. So, 1 per 3 CA. CA macam mana dapat CA? CB, BA. CB tambah BA. Jalan lah. Apa-apa tengok jalan tu. Buat jalan dulu. Don't worry. Kemudian baru kita cari vektor dia. 1 per 3. CB adalah negatif X tambah BA. BA adalah Y. So jawapan akan dapat negatif 1 per 3 X tambah 1 per 3 Y. Okay. Ni untuk CE. Settle untuk A. B pula. Soalan B. Tunjukkan BEF adalah koolinear. Okay, bila koolinear ni, dia nak tahu dia ni koolinear nak koolinear. Dia selari. So kalau nak selari ni, cikgu suka pakai lambda lah. Cikgu buat satu iaitu BE. Berapa kali ganda BF? Okay. BF kita dah ada kat atas tadi. Sekarang ni BF ni kan dah ada yang A ni tadi. Dah ada BF. Sekarang tak ada BE. Cari BE dulu. Okay, macam mana dapat BE? Daripada B nak ke E. BC. Ni yeah, BE. Ni. So BC, CE. BC tambah CE. So BC adalah X tambah CE. Negatif 1 per 3 X. Ni CE atas ni tadi. Tambah 1 per 3 Y. So jadi jawapan 2 per 3 X BE. 2 per 3 X tambah 1 per 3 Y. Dapat untuk BE. Baru masuk dekat lambda ni. Jadi
6. So BF tadi kita dah ada. So BE sama dengan lambda BF. Okay. So BE adalah tu 2 per 3X tambah 1 per 3Y sama dengan lambda BF. BF atas tadi yang kita dapat tadi, iaitu 4 per 3X tambah 2 per 3Y. Gitu. Lepas tu ni kembangkan lah. So 2 per 3X tambah 1 per 3Y sama dengan 4 per 3 lambda X tambah 2 per 3 lambda Y. Nah, lepas tu kumpulkan X dengan X ni dengan ini. Kalau ni memang macam ni je yang melibatkan apa nama dia? Parallel, selari ataupun collinear. So 2 per 3X sama dengan 4 per 3 lambda X. S berliti, X mati. Okay, 3 mati, 3 mati sebab sama. So 2 sama dengan 4 lambda. So 2 per 4 sama dengan lambda. 1 per 2 sama dengan lambda. Ha. Buat X, X dengan Y akan dapat sama lah. Satu lagi Y. 1 per 3 Y tambah. Tambahlah. Sama dengan 2 per 3 lambda Y. Potong Y, potong Y. Potong 3, potong 3. Pun sama. 1 per 2 sama dengan lambda. So maksudnya sekarang jawapan awak BE adalah 1 per 2 BF. Ni jawapan dia. Okay. So dia adalah parallel lah. So BE dengan BF adalah parallel, cuma dia punya kebesaran tu lain. Satu panjang, satu lagi mungkin lagi panjang. Tapi dia orang dua-dua parallel. Okay, settle dekat situ. Dekat bawah. Soalan C. Dia kata luas. Luas ABC ialah 5. Cari triangle ABD. Okay, maksudnya dia nak cari luas semua. ABD. Sekarang dia bagi luas ni. Luas ni sahaja 5. Kita kena cari tambah. Kena tambah lagi satu luas kat sini lah. Dapatlah luas yang sebut semua. Cikgu percaru. Ni dengan ni. So yang ni 5. Mana kesa dia ni? Mana? Ni 5. So kita tahu tapak ni 1. Tinggi tak tahu. Tinggi ni tak tahu. Tapak ni 3. Okay, luas yang pertama ni adalah 1 per 2 kali tapak, iaitu 1 kali tinggi. Tak tahu. Area dia adalah 5. 1 per 2 T lah. So 2 naik atas, 10 sama dengan T. Tinggi dia 10. Cari luas yang kedua ni. Area sama dengan 1 per 2. 2 markah je. Senang je ni. Kali 3 tapak kali tinggi 10. Dapatlah 15. So berapa total luas? 5 tambahlah 15. Dapatlah 20 cm square. Siap nombor 7. Okey, nombor 8. Ni probability distribution. Soalan probability ni sebenarnya senang tapi biasalah. Biasalah. Ramai yang tak faham kadang-kadang cara penggunaan dia. Alamak.